Assalamualaikum, assalamualaikum teman-teman pemain hobi dan subscriber Low Copy Studio. Kali ini kita akan memanen Bloody Wildchild Firecrackers. Simak terus ya, subscribe. Ini hasil perkawinan Blood Red dengan Firecrackers dengan Wildchild Balon. Sudah terlihat dorsalnya ada yang tinggi, teman-teman. Kita cari lagi yang lainnya. Sudah beberapa ekor, teman-teman. Ada yang dorsalnya tinggi, ada yang dorsalnya pendek. Jadi satu indukan bermacam-macam anakan. Mudah-mudahan nanti sword tile-nya bisa muncul di usia 3 bulanan. Ini masih usia 3 minggu lebih, teman-teman, belum 1 bulan. Karena belum ada kelihatan jantan dan betinanya. Semua masih betina. Dari warna pun bisa terlihat ada perbedaan dari indukan. Indukannya orange pucat, sedangkan anakannya agak kemerahan. Tetapi matanya tidak ada yang menurun ke Blood Red Firecrackers. Warna mata tetap hitam. Kita harapkan dalam usia ketika sampai pada usia penyortiran, ada beberapa anakan yang mengikuti gen dari Blood Red Firecrackers, sehingga hybrid dari Bloody Wildchild Balon dan Blood Red Firecrackers berhasil dilakukan, teman-teman. Masih banyak teman-teman di kolam kita, masih banyak di sini. Cuman ini belum saatnya mencapai ke usia penyortiran. Jadi kita belum bisa mensortirnya, teman-teman. Masih banyak, teman-teman. Di sisi kanan dan di sisi kiri. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti kita update terus apakah ada yang mengikuti jejak atau gen dari pejantan Blood Red-nya. Terus ikuti peminat hobi dan Low Copy Studio ya, teman-teman. Subscribe jangan lupa, teman-teman. Wassalamualaikum.